Salam sejahtera, berjumpa lagi dengan Anton Surato TV, televisi mobile interaktif yang mengutamakan pembangunan masyarakat. Kami hadir memberikan berita-berita informatif dan inspiratif. Bersama saya, Salwasi Pawinanda, inilah Weekend News. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar utama yang harus dipegang seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, seluruh jajaran DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat wajib dan harus menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengemban amanat sesuai dengan pilar kebangsaan terus digalakkan di semua lini masyarakat. Tak terkecuali anggota DPR Komisi 5, Anton Surato. Bersama para kader DPR Partai Demokrat Kabupaten Bogor, wakil rakyat ini menggelar sosialisasi empat pilar bangsa, yakni Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa. Tujuan utama sosialisasi empat pilar ini untuk terus memupuk dan menumbuhkan jiwa nasionalisme semua kalangan masyarakat. Jadi kalau kita menyelenggarakan empat pilar ini adalah mandat dari MPR. Cuma tugasnya kita sebagai MPR untuk menyelesaikan empat pilar. Saya jelaskan masalah GBHN, apakah dirasa masih perlu atau tidak. Kalau zaman dulu ada namanya GBHN, sekarang hanya ada visi dan misi presiden. Oleh karena kita tadi dengarkan masyarakat, mereka memintanya seperti apa, nanti akan kesimpulannya akan kita bunyikan juga di rapat MPR. Sosialisasi yang dihadiri puluhan masyarakat se-Kabupaten Bogor ini juga bertujuan untuk memantapkan sikap kepedulian masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Yang diharapkan lapisan masyarakat terus bergerak memberikan perhatiannya untuk membangun negeri. Ya, harapan kami dengan adanya empat pilar ini, masyarakat akan lebih aware, akan lebih tahu lagi dengan masalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 45. Komitmen ini dibarengi dengan langkah konkret program-program kerja yang manfaat besarnya dirasakan masyarakat Indonesia. Sosialisasi akan terus dilakukan dari satu desa ke desa lainnya. Dalam acara sosialisasi empat pilar ini, para kader dituntut untuk lebih memahami sendi-sendi dasar Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ruh bangsa yang tidak hanya perlu dipahami, tapi juga dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Penghayatan empat pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poinnya, jika ada jiwa kebangsaan, maka akan ada kebangkitan. Bila ada kebangkitan, akan terwujud kehidupan yang sejahtera. Sosialisasi empat pilar yang juga dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Bogor sekaligus anggota Komisi 5 DPR RI, Anton Surato, juga salah satu upaya menghadapi gempuran budaya luar, agar semua lapisan masyarakat kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran dan jiwa. Dari empat pilar itu, saya jadi tahu ya sejarahnya. Terciptanya atau terbentuknya Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45,
dari situ kita banyak tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia, terutama empat pilar itu, yaitu GBHN, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan... Diskusi tentang kebangsaan ini serentak dilakukan di seluruh pelosok negeri. Ini penting, mengajak semua elemen masyarakat untuk membangun mental ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, serta sikap kebinekaan. Budaya luar yang masuk ke Indonesia itu jelas-jelas tidak sealam dengan Pancasila ya, dengan budaya kita sebagai kita orang Timur. Dengan adanya pilar ini, saya berharap pemerintah bisa memperhatikan ataupun menyortir ya budaya-budaya yang akan masuk ke Indonesia, yaitu budaya-budaya asing yang sekiranya tidak cocok dengan adat ketimuran kita. Selain sebagai sosialisasi, diskusi yang diadakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi yang semakin mempererat daya juang kader untuk bersama-sama berjuang dan berbuat lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Mengabdi dan berbuat terbaik untuk masyarakat adalah tindakan yang mulia dan harus terus dijalankan. Jangan kemana-mana, Weekend News segera kembali. Kemudian tiba-tiba sekarang KPK ingin dikasih obat seolah-olah KPK itu sakit gitu ya. Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia terus berkembang bersama rakyatnya. Bersama pemerintahan Presiden SBY didukung Partai Demokrat, Indonesia berhasil menorehkan prestasi kemajuan yang pesat. Partai Demokrat, partainya SBY, telah memberi bukti, bukan janji. Kalau sehat, ngapain diberi obat? Itulah poin pendapat para netizen saat berdiskusi langsung dengan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi para blogger, kinerja KPK hingga saat ini sangatlah bagus dan sesuai peraturan. Pertanyaannya, mengapa Undang-Undang KPK harus direvisi? Sabtu 20 Februari 2016 adalah momen sangat bersejarah dalam kancah perkembangan isu politik di tanah air. Di mana lapisan masyarakat diajak untuk duduk bareng, berdiskusi, berdialog, memikirkan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terlihat dalam diskusi bertajuk Perlukah Revisi Undang-Undang KPK yang digelar DPP Partai Demokrat di Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 26 netizen yang sebelumnya berkomentar mengenai revisi Undang-Undang KPK di akun Twitter dan Facebook milik Susilo Bambang Yudhoyono, hari itu langsung mengemukakan pendapatnya di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Netizen yang terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya diberi kesempatan satu persatu untuk menyampaikan pendapat, baik yang pro revisi Undang-Undang KPK maupun yang menolak. Kalau kita lihat ya, mungkin dari lembaga-lembaga lain yang ada di negara ini, mungkin hampir semua lembaga negara sudah tertangkap oleh KPK melalui kasus korupsi lain dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba sekarang KPK ingin dikasih obat seolah-olah KPK itu sakit gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau dikasih obat nggak mau, kalau dikasih suplemen masih mau lah ya.
gitu. Tapi saya melihat poin-poin yang ada di revisi undang-undang ini lebih seperti obat untuk orang sakit begitu. Kalau saya boleh komentar, yang pertama mengenai penyadapan yang dilaksanakan telah mendapatkan bukti tertulis oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kemudian disebutkan di pasal 37D ayat 1, anggota Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Berarti SK pengangkatannya ditandatangan oleh Presiden. Mohon maaf, kita ini kan negara timur ya, kita bukan negara barat yang mungkin agak-agak egonya tinggi ya, kalau kita kan masih unggah-ungguh ibaratnya gitu ya. Ketika si Dewan Pengawas, si KPK ini atau penyidik ingin izin untuk penyadapan dan itu berhubungan dengan kerabat atau mungkin rekan-rekan dari penguasa, pasti ada rasa nggak enak ya Bapak Ibu ya, itu. Nah, kita bisa melihat dengan undang-undang KPK yang sudah berjalan selama ini, kita bisa lihat apakah kinerja KPK dari dulu sampai sekarang itu baik atau buruk. Kalau misalnya kinerja KPK itu baik, ya tidak perlu direvisi kalau menurut saya. Kalau misalnya kinerja KPK itu buruk, ya perlu direvisi. Kita melihat para KPK, anggota KPK memberantas korupsi di negeri ini. Otomatis bisa kita katakan bahwa kinerja KPK sekarang baik-baik saja, tidak ada masalah. Lalu kita bisa menilai selama ini bisa dilakukannya revisi itu supaya agar tujuannya itu untuk memperkuat. Tapi yang ada di berita atau selama ini yang kita dengar itu justru menurut saya itu memperlemah, bukan memperkuat KPK. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi Undang-Undang KPK karena dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti korupsi. Dan mereka yang setuju dengan revisi Undang-Undang KPK juga meminta agar draft yang ada saat ini diubah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para netizen dan anggota DPR dengan tegas menolak revisi Undang-Undang KPK. Harapan saya kepada siapapun yang punya kehendak untuk melakukan perbaikan terhadap KPK, sebagaimana perbaikan terhadap kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga negara yang lain, semua itu juga berangkat dari niat yang benar untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sesaat, bukan kepentingan yang bersifat partisan, apalagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Mari kita pastikan, rakyat wajib mengawasi bahwa setiap ide untuk melakukan perubahan tujuannya harus benar dan sesuai dengan dan atas dasar kepentingan yang benar. Setidaknya ada 4 poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik. SBY menginstruksikan fraksi Demokrat di DPR harus menolak revisi tersebut. Tolak revisi Undang-Undang KPK. Kita semua wajib mengawasi dan mengkontrol pemerintah dalam pemberantas aksi korupsi. Sementara itu, masyarakat membutuhkan perhatian kesejahteraan termasuk dengan tindakan nyata. Beginilah suasana meeting khusus yang diadakan rutin sepekan sekali di ruangan anggota DPR RI, Anton Surato. Wakil Rakyat Dapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini bersama tenaga ahli dan tenaga khususnya sedang intensif membahas wadah demam berdarah yang tengah merebak di masyarakat Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, sudah banyak warganya yang meninggal dunia akibat demam berdarah. Memprihatinkan sekali, di mana ada salah satu teman saya juga anaknya juga terkena dan akhirnya meninggal dunia. Ada juga saudaranya atau adiknya juga yang kena meninggal dunia juga. Jadi ini sangat serius. Bukan masalah sakit dan dibawa ke rumah sakit langsung sembuh, tapi ini merupakan nyawa. Oleh karenanya kami akan mengirimkan bantuan fogging untuk mencegah hal ini jangan sampai melebar kemana-mana. Dan yang kedua, kami juga akan memberikan penyuluhan
bagaimana untuk hidup bersih. Untuk itu, tokoh masyarakat Kabupaten Bogor ini duduk bareng dengan para tenaga ahli yang siap menggodok program-program penanggulangan wabah demam berdarah. Salah satunya mengintensifkan kegiatan fogging alias pengasapan di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang saya tekankan kepada mereka ialah bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kira-kira apa saja yang bisa kita bantu dari program pemerintah yang ada dan bisa menyalurkan kepada orang yang tepat. Oleh karenanya kita meeting reguler seminggu sekali. Pertama mengenai komisi kita sendiri, apa yang terjadi di komisi. Yang kedua mengenai masyarakat, seperti pada hari ini kita mengadakan rapat untuk DPD karena kita mendengar masyarakat sangat membutuhkan fogging. Langkah strategis ini dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban di masyarakat. Selain fogging, para tenaga ahli juga akan mensosialisasikan gerakan 3M, menutup, menguras bak mandi, dan menimbun barang bekas untuk mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk. Bulan Januari-Februari ini kan kita sudah masuk ke musim hujan. Nah, menurut saya kesehatan itu sangat penting. Jadi nyamuk demam berdarah itu kan banyak berkembang biak, khususnya apalagi di musim hujan kayak gini. Nah, jadi sebagai wakil rakyat, Bapak Anton juga harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan salah satunya pencegahannya bisa dilakukan dengan fogging di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Ayo berbuat demi masyarakat sejahtera. Jangan kemana-mana, Weekend News segera kembali dengan berita-berita informatif dan inspiratif lainnya. Menjaga merah putih memerlukan pertahanan dan keamanan mumpuni. Partai Demokrat terus mendukung pemerintahan SBY meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Bermodal hankam yang mantap, Indonesia makin aktif berpartisipasi menjaga perdamaian dunia. Partai Demokrat, partainya SBY, telah memberi bukti bukan janji. Belajar di alam terbuka ternyata meningkatkan daya kreativitas dan kemandirian para siswa. Terlebih lagi, hal alam merupakan sarana observasi pembelajaran pelestarian lingkungan. Rabu tanggal 6 Mei 2015, kelompok siswa dari Sekolah Alam Cikeas yang berbasis lingkungan alam menggelar kegiatan outcamp di luar sekolah yang berlokasi di area Camping Ground Cibodas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini rutin dilakukan di luar lingkungan sekolah dengan maksud mendidik anak untuk lebih dekat dengan alam sekitar. Kegiatan di alam bebas adalah kegiatan yang bersifat menyenangkan karena kita bisa melihat, menikmati, mengagumi, dan belajar mengenal alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang arah mata angin. Navigasi itu menurut saya sangat penting, karena kalau tidak ada navigasi, kalau kita lagi survive ke hutan bebas, nah kita tidak tahu arah, nah
kita bisa menggunakan aplikasi navigasi tersebut untuk mengetahui arah yang mau kita tuju. Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan di alam bebas adalah persiapan dan perencanaan kegiatan yang matang. Meliputi persiapan alat perlengkapan kesehatan, kondisi fisik, dan data informasi mengenai lokasi, jalur, medan, serta cuaca kemanapun lokasi yang dituju. Apapun jenis medan yang dilalui, seberapa buruknya cuaca yang dihadapi, atau seberapa besar hambatan yang datang, bukanlah suatu masalah yang berarti jika dibekali dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Sebaliknya, bila tidak dipersiapkan dan direncanakan secara matang, maka akan menyebabkan kondisi darurat, sehingga memaksa untuk harus bertahan hidup alias survival navigasi. Pengetahuan tentang survival navigasi sangat diperlukan bagi murid anak-anak usia sekolah yang biasa beraktivitas di alam bebas sebagai senjata yang bisa digunakan pada saat terdesak menghadapi kondisi darurat. Harapannya adalah anak-anak tidak takut menghadapi medan yang ada di hutan, karena hutan itu sebenarnya sahabat kita, alam itu bisa gunakan untuk media belajar kita. Banyak orang kadang di luar, mereka takut di hutan, takut tersesat, takut dengan keadaan di hutan. Padahal ilmu untuk bekal itu semua bisa mereka dapatkan dari navigasi. Jadi semakin mereka dalami navigasi, ketika mereka masuk hutan itu bukan hal yang menakutkan, karena mereka sudah siap masuk, sudah siap juga untuk kembali lagi ke rumah. Dalam pembelajaran navigasi, perlu beberapa alat-alat terdiri dari kompas untuk menentukan arah mata angin berdasarkan sifat magnetik kutub bumi. Peta adalah gambaran sebagian seluruh permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi dengan perbandingan skala tertentu. Begitulah yang diterapkan oleh fasilitator kepada anak-anak kelas 7 Sekolah Alam Cikeas untuk mendapatkan ilmu navigasi di alam bebas sesungguhnya. Inspiratif sekali. Nah, yang satu ini perlu juga untuk dicoba. Sebuah warisan rasa, resep, dan kualitas yang dimunculkan dalam sebuah kuliner soto segar Boyolali. Mari kita simak liputannya. Bila Anda berada di kota Boyolali, Jawa Tengah, tak lengkap rasanya tanpa merasakan kelezatan soto seger Hajah Fatimah. Tentu saja, siapa yang tak mengenal soto khas Boyolali ini? Rasa segar, gurih rempah-rempah, serta aneka lauk yang menggoda, menjadi candu penggemar soto. Dulu, soto seger Hajah Fatimah ini bernama soto seger Mbok Giem. Meski soto seger Mbok Giem bertransformasi menjadi soto seger Hajah Fatimah, tak sedikit pun ada perubahan kualitas dan rasanya. Soto daging sapi super seger yang terletak di pinggir jalan jalur lintas provinsi ini juga menyediakan pendamping makanan seperti perkedel, gorengan, sate otak, paru, dan limpa. Kini, generasi penerus soto seger Mbok Giem terus menjaga keaslian mutu kualitas soto paling legendaris di Boyolali ini. Peristiwa sepekan telah kami rangkum dalam Flash News 60 Detik. Mari kita simak. Rabu, 9 Maret 2016 kemarin, penduduk di beberapa bagian Australia dan Asia Tenggara, termasuk di beberapa wilayah di Indonesia, dapat menyaksikan gerhana matahari total. Hampir seluruh warga di berbagai daerah menyambut antusias peristiwa alam ini.
Beragam sambutan fenomenal alam ini bermacam-macam. Mulai nonton bareng, sholat, dan zikir gerhana matahari, hingga menjadikannya sebagai bahan observasi pendidikan alam. Hal inilah yang terjadi pada sekitar 500 siswa-siswi Sekolah Alam Cikias, Bogor, Jawa Barat. Fenomena gerhana matahari total yang hanya melintasi Indonesia. Ya, terakhir 83 dan sudah cukup lama, oleh karena itu momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat semua warga Indonesia, terutama yang terlintas oleh gerhana matahari total. Nah, kali ini di kesempatan yang luar biasa ini ada experience the golden moment dari Sekolah Alam Cikias. Mereka sedang mengamati langsung fenomena gerhana matahari sebagian yang terjadi di Sekolah Alam Cikias, wilayah Bogor. Dan sekarang kita ada di Bumi Raja Uli Cikias. Tak ingin menyia-nyiakan momen yang terakhir terjadi 30 tahun silam, berada di kawasan pendopo Bumi Raja Uli Cikias, Komplek Cikias Mansion, para siswa mulai dari kelas TK, SD, SMP, bahkan para orang tua, turut menyaksikan pengamatan gerhana matahari total. Dengan memakai kacamata aluminized mailer yang dilapisi pelindung berwarna metallic silver, para siswa dan orang tua antusias mengamati pergerakan matahari. Tepat 90 derajat terjadinya gerhana matahari, para siswa dan orang tua diberi kesempatan untuk melihat langsung terjadinya gerhana matahari total dengan menggunakan teropong observation yang disediakan khusus. Satu persatu para siswa melihat fenomena alam ini dengan menggunakan teropong. Usai mengamati pergerakan matahari dengan jelas, para siswa kemudian mengerjakan pengamatan dalam sebuah tugas observasi gerhana matahari. Inilah nilai plus dari sebuah fenomena gerhana matahari total. Experience the moment of knowledge. Pagi ini di Sekolah Alam Cikias mengadakan acara observasi terhadap fenomena alam, yaitu tentang keajaiban yang terjadi hari ini, yaitu gerhana matahari. Dan tentu nantinya ke depan di Sekolah Alam ini akan kita buat semacam observatorium kecil, ya seperti di Lembang, tetapi untuk pendidikan anak-anak, sehingga anak-anak nanti lebih tahu tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi. Fenomena gerhana matahari total ini sangat langka. Terakhir kali melintasi Indonesia pada tahun 1983. Fenomena gerhana matahari total ini juga dapat terlihat di Hawaii pada garis tanggal internasional sebelah timur. "30 menit sudah Weekend News menemani Anda dengan berita-berita informatif dan inspiratif. Saya Salwa Sifawinanda, sampai jumpa.